Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik. Ngapain ini sibuk-sibuk di pinggir kali mulu kayaknya, Bang? Iya, soalnya Kali Ciliwung ini salah satu lokasi yang banyak menyimpan sejarah dari semua apa peradaban. Saya rasa Ciliwung emang sebelum daratan rame, Ciliwung tuh sudah rame duluan. Emang ada apa aja sih di pinggir kali Ciliwung sebelah sini, ini Kampung Gedong? Banyak, banyak Bang, Bang Masasi. Salah satunya yang beberapa hari ini kita temukan itu di pinggiran Ciliwung sini ada pohon kopi. Kopi apa itu ya? Kalau menurut pencarian fakta-fakta saya, itu kopi jenis Java kalau nggak salah. Javanese coffee zaman Batavia maksudnya? Sepertinya iya. Ada berapa pohon Bang di situ? Ada sekitar empat itu, iya, yang di belakang SD, lalu agak ke area kebon di situ ada juga. Kondisinya gimana sekarang? Kalau udah setua itu loh, dari ya kalau era VOC sekitar abad 17, kondisinya sekarang gimana? Itu pohon kopi. Kalau sekarang kita lihat masih kecil, masih perlu yang banyak kita lakukan lah untuk tumbuhan itu. Soalnya kan jarang. Udah dirawat apa belum? Kita belum mengadakan tindakan, tapi secepat mungkin kita akan lestarikan lah.